Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk subscriber penonton channel Rafa Faro Family. Sore ini saya bersama Abang Hari Sihotang berkunjung ke ini sate ayam ambal Pak Haji Tino. Jadi saya mengenalkan Bang Hari akan makanan khas sate ambal ya teman-teman ya. Nih, saya bersama Pak Ketua. Selamat sore Pak Gu. Selamat sore dan Bang Hari Sihotang. Selamat siang. Selamat sore Mas Agung. Kita menikmati sate ambal. Iya, ini khasnya daerah Kebumen. Nah, jadi, tadi saya herannya gini Mas Agung. Kenapa Bang? Kalau ambal itu di Medan itu karpet. Oh gitu. Iya. Karpet itu tidur. Iya. Makanya ambal ini apa gitu? Makannya di atas karpet gitu. Makanya namanya sate ambal. Iya. Nah, ini ambal itu suatu nama daerah ya Pak Ketua ya. Jadi makanya tanya. Saya bingung mana ya ambal itu kok mana? Saya pikir tadi Mas Agung bilang makan di luar aja. Di luar itu lesehan gitu, pakai ambal. Enggak, maksud saya di seperti ini di ruang terbuka. Iya, pasti kalau orang Sumatera Utara pasti tahu itu ambal itu apa. Oh, gitu ya. Ambal itu kas apa? Alas gitulah pokoknya, alas. Makan di luar maksudnya di luar rumah. Iya, di luar rumah pakai alas, dia pakai tikar gitu. Ambal namanya. Iya, tapi untuk rasanya gimana, Bang? Mantap. Mantap ya. Karena kalau sate bebek enggak ada di Medan. Oh, gitu enggak ada. Iya, makanya saya tanya misalnya sate bebek. Oh, iya. Iya, di Medan mengikuti kesan Pak Ketua. Gimana Pak Ketua? Kan untuk tahu bebek goreng. Iya. Bebek apa bebek goreng sama yang goreng kan lebih enak bebek goreng. Oh. Masalahnya gini, Pak Agung. Kalau bebek goreng itu, kalau mandi, kalau tiap pagi kan mesti mandi di sungai. Jadi bersih ya, Pak bersih. Ya? Bersih. Tapi kalau ayam mandi di sungai pasti mati. Nah, akhirnya kan enak bebek. Karena bersih. Nah, karena bersih kan mandi di sungai. Nah, ayam mandi di sungai mati nanti. Iya. Kan bagainya enggak enak dimasak. Tapi ya, ada tebak-tebakan. Ada tebak-tebakan. Kenapa bebek bisa enak? Banyak. Kenapa bebek goreng bisa enak? Ya karena dimasak itu kan. Enggak dong. Kenapa bebek goreng bisa enak? Bebek, kenapa Pak? Enak. Kalau saya tahu jawabannya apa? Pak Ketua. Kalau Pak Yusuf benar, ya. Saya kasih 50 ribu. Kalau Pak Agung apa jawabannya? Tidak tahu. Karena ada huruf B-nya. Oh iya. Kalau tidak ada huruf B-nya gimana? Ya. Jadi apa? Efek. Efek ya? Bukan ya. B-nya kan dua. Oh. Tuh, kan gak enak. Iya. Untung gak ada orang di sini. Iya. Dua ya. Ah, jadi gak menang kan. Yang BB kan Jadi 1-0 untuk Medan. Menang iya. Sampai menang. Iya. Tapi berarti di jalan balas dendam. Oh iya. Gak mungkin saya masih punya jargu iya. Yang belum pernah saya keluarkan di Wish and the World. Itu yang saya keluarkan di Wish Mabes. Jadi sebenarnya gini, depan itu. Gini Pak Yusuf. Iya. Tamu yang datang ini iya. Sama jagonya sama Pak Yusuf. Iya, iya kan. Jadi teman-teman duduk-duduk. Karena saya mengikuti jargonya Pak Ketua. Oh, iya. Ini yang saya keluarkan di Medan itu 4 jargo itu belum pernah keluarkan di. Oh, belum pernah ya. Nanti saya keluarkan 4 jargo. Ah gini, saya kan berangkat ini ya pakai tiket resmi. Ya. Berarti kan boleh ikut. Oh iya, besok hari Sabtu ikut kuis yang debat. Mudah-mudahan saya dapat. Nah, kalau dapat nanti saya akan kasih bocoran kuis yang mau saya keluarkan untuk di Mabes 4 itu saya simpan. Oke. Okay. Belum pernah saya keluarkan di kuis yang debat. Oke, mantap ya. Pokoknya mau saya keluarkan di situ kalau di Mabes. Tapi yang paling penting hari ini 1-0. Tapi nanti balas dendamnya kalau saya nggak bisa udah buka itu. Di mobil nanti balas dendamnya mau pulang. Pak Ketua, apa? Silahkan sholat dulu ya. Karena sudah saya sudah sholat terus Pak Ketua sholat terus kita langsung dulu ya? Iya sholat asar dulu biar lebih tentram kita di jalan. Bang Hari, ya Mas Agung, saya pengennya Bang Hari lebih lama di Jogja gitu. Aduh. Kenapa? Kalau sebenarnya gini, keberangkatan ke Jogja ini udah 2 kali kena undur. Gitu yang ya? Pertama, waktu saya mau berangkat itu bareng 220, itu saya paginya langsung muntah-muntah. Oh. Yang saya bilang tipes. Iya. Itu hampir seminggu lebih nggak ke Mabes. Hmm. Nah, ditambah saya takut saya kena corona. Maksudnya? Saya pikirnya kan karena saya muntah, kemarin waktu itu, ya. Saya kira saya kena corona. Apa saya kena corona ya?
karena sering keluar-keluar gitu. Terus saya swab. Yeah. Awalnya rapid negatif. Cuma saya nggak yakin. Akhirnya swab. Swab ini bayarnya 720. Yeah. Yang penting saya biar yakin aja. Kalau memang saya sakit ya saya diobatin gitu. Iya, terus juga pergi gitu ya. Tapi negatif juga. Alhamdulillah. Nah, tapi pas mau pergi masih sempoyongan. Oh, masih belum seimbang ya, seperti saya kemarin sebenarnya. Iya. Baru 2 minggu kemudian saya mau ikut lagi sama 220. Nah, di situ batuk. Nah, saya bingung, saya takutnya gini Mas Agung. Batuk ini disalah artikan nanti oleh petugas kesehatan. Betul. Iya, itu ya. Saya takutkan. Kalau hanya demam, saya nggak takut. Iya, iya. Demam ya. Pusing, saya nggak takut. Masih bisa saya tidur di mobil gitu kan. Iya, iya. Kalau sudah batuk kan... Lain lagi, kan nanti lain cerita. Iya. Kenapa batuk kan. Iya. Nah, saya takut. Saya seperti ini aja, saya sudah... Apa... Flu ya mungkin ya ini ya. Suara ya, saya sudah berbeda kan, ya, Bang. Dari tadi malam aja Bang Hari ngomen saya itu kan. Suaranya kok beda. Ya. Nah, itu memang... Jadi... Kok saya sekarang itu apa ya, kalau bahasa Jawanya ringkih ya, gitu loh, ringkih itu rapuh, iya rapuh, jadi kok untuk cuman pergi rawan sebentar aja sudah. Nah, kalau saya kemarin pas sebelum berangkat ke sini Mas Agung, ketemu sama psikolog. Iya. Nah, dia bilang gini, kenapa kita sakit, karena kita sudah berpikir gini Mas Agung, jangan sakit, saya mau pergi. Akhirnya kepikiran, tubuh membentuk pemikiran yang takut sakit gitu, jadi hal yang ketakutan itu yang terjadi. Nah, makanya jadi, saya pas mau kesini saya cuek aja, mau ada, aduh tiba-tiba ngilu badan kan, nyeri gitu, saya nggak mikirin lagi. Ya. Dan kemarin katanya kakinya sempat bengkak. Bengkak Mas Agung, saya takut gitu, kayak kaki gajah. Ibaratnya saya udah gendut. Sekarang masih nggak ini? Sekarang nggak lagi, udah kurang. Mana? Gitu. Udah berkurang. Nah, ini kemarin bengkaknya di sini. Bengkak ya. Kayak sembab kena ya, karena tawon itu loh, perjalanan panjang, perjalanan jauh kan, perjalanan jauh 5 ya, hari kaki digantung terus istilahnya. Kan jadi kan ngefek juga. Iya, jadi mungkin nanti saya juga bila ke Medan saya juga harus menjaga kondisi dan juga mungkin banyak istirahatnya. Katanya kalau kaki berjalan bengkak Mas Agung, itu harus diapain, digerak-gerakin ya, biar mungkin lancar peredaran darahnya. Mungkin ya, kalau bisa jangan pakai sepatu katanya malahan. Oh gitu. Iya, itu yang saya tahu, makanya saya pakai sendal. Iya. Cuman memang nanti yang harus dijaga itu harus bawa jaket Mas Agung. Oh siap. Jadi ini apa aja tip-tipnya nanti kalau bisa saya ke Medan yang saya siapkan apa itu? Karena kita sama-sama pemula kan ini. Iya. Kalau saya kemarin harus bawa jaket, baju ganti itu wajib. Walaupun nggak mandi itu harus ganti baju. Karena apa? Kalau baju ini udah kan udah keringat nih. Keringat. Kita kan turun bus kan pasti kan keringatan itu. Iya. Lembab. Terus nanti kalau udah kena AC udah nggak enak lagi. Oh gitu. Efeknya nanti ke tubuh. Udah nggak nyaman jadi. Bawahnya jadi kayak lemas gitu. Iya. Baru yang kedua, kalau bikin konten jangan fokus ke HP. Oh. Karena kan pusing pasti. Gitu ya. Iya, kalau nengok HP-nya gini kan. Saya gini nengok HP. Nengok HP-nya gini. Pasti kan pusing. Nanti akan muntah katanya, mual kan. Ini kan gini aja. Cuek aja gini gitu. Iya. Makanya video saya kebanyakan itu yang goyang-goyang lah, yang ini yang itu gitu. Karena memang mata tidak fokus ke HP gitu ya. Baru yang penting kalau saya kemarin buat prinsip Mas Agung. Jam 12 malam stop. Oh, tidur. Harus istirahat ya. Istirahat. Jadi harus banyak istirahat. Kalau siang? Kalau siang saya kebanyakan tidur juga. Jadi kadang-kadang kalau siang itu tidur bentar sejam. Sudah. Tidurnya di depan. Iya. Harus bangun. Nah, gitu-gitu aja. Jadi sudah fit ya mungkin ya kalau udah tidur sejam ya. Ya itu yang saya takutkan itu, waduh ini nanti perjalanan karena jauh. Sampai nanti di perjalanan masih sehat, sampai di tempat tujuan sakit kan nggak ada gunanya gitu. Iya. Jadi kan ibaratnya ketemu sama orang, kalau kita udah sakit kan jadi bawahnya kan lemas. Iya. Orang juga namanya, ih anak ini kok ketemu saya lemas ya gitu. Jadi kan jadi salah arti kan. Gitu. Iya. Jadi nanti prinsipnya saya tetap ganti baju walaupun nggak mandi ya. Pengen tahu juga, Bang Ari kemarin dari Medan ke Jogja mandi berapa kali? Mandinya itu pertama di Lubuk Sikaping, itu jam 7 malam. Itu karena berprinsip jalan yang mau dilalui ini dingin. Kan dari Solo Selatan, dari Solo itu kan udah dingin semua itu. Jadi saya berpikir biar enak tidurnya. Oh gitu. Tidurnya enak, jadi saya mandi. Baru yang kedua mandi di...
sebelum Lampung, sebelum Prabu Muli kayaknya. Bukan Prabu Muli. Pokoknya masih di daerah Sumatera Selatan ke Lampung itulah. Jadi hitungannya mandi berapa kali? 3 kali deh mandi. 3 kali ya. Terakhir di Aji Barang. Jadi setiap 30 jam baru mandi. Iya, setiap 30 jam. Pokoknya udah mulai lengket badan itu. Tapi saya setiap hari ganti baju. Oh, gitu. Siap. Nah. Jadi nanti itu yang saya siapkan. Mandi juga jangan sering-sering karena mungkin malah bisa drop badan ya nanti ya. Karena apa, saya berpikirnya gini Mas Agung, biar badan menyesuaikan dengan udara sekitar. Iya, iya. Nah, gitu. Ya, jadi itu terus untuk baju ganti paling menyiapkan berapa? Saya bawa baju, saya kan bawa dua tas. Nah. Tas yang satu memang untuk baju yang untuk tas yang enggak dibongkar-bongkar. Tas satunya untuk baju selama 4 hari. Jadi gitu, baju kotor saya pisahkan lagi di plastik. Siap, siap. Nah, gitu jadinya. Itu kalau tips yang repot lah namanya. Repot tapi nyaman. Iya. Nah, gitu. Dan yang pasti saya senang sekali ini Bang Hari Sihotang ini datang ke kota Yogyakarta. Ini loh yang bikin apa ya? Jadi saya itu merasa ada keluarga di Medan sekarang. Jadi tambah satu keluarga lagi di Medan. Saya juga gitu juga Mas Agung. Dulu ke Jogja liburannya kayak pengen liburan aja, pengen sendiri. Kan gak ada yang mau dijumpai. Iya. Tapi kalau mulai sekarang kayaknya kalau ke Jogja itu udah ada keluarga baru gitu. Kayaknya kalau dia kayak Yusuf ya. Ibaratnya kalau Pak Yusuf lebih kayak orang tuanya. Iya. Ya kan? Dulu kan benar Pak Yusuf lebih. Ibaratnya kalau tahun depan saya ke Jogja kan walaupun enggak ngabar-ngabarin, enggak mungkin saya enggak singgah kan? Iya, nengok orang tua dulu. Iya, nengok orang tua. Gitu. Iya. Kalau gitu ini karena udah sore ya, kita pulang ya. Tadi kita sudah menikmati apa aja Pak Ketua? Tadi makan soto. Soto apa itu namanya? Soto Pak Men, soto sapi. Oh, paten enggak? Wah, paten sekali itu. Gitu apa ya? Apa STP-nya? Wah, cocok sekali. Cuma ini tadi yang gagal nyari. Gagal cinta merah. Ya.